datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi. Ya, yee. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan apa? Unat akan coba mainkan game Sonic the Hedgehog. Kita akan melihat karakter-karakter Super Sonic yang terkuat di Roblox guys ya. Apa Pak Unat? Pak Unat happy banget hari ini. Emangnya kenapa Pak? Udah bisa kurus Pak Unat ya. Ya ampun, yang dibahas kurusnya kocak. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombolnya subscribe-nya. Let's go Pak, kita berlari. Wow, kenceng banget guys. Dan kalian lihat wajahnya benar-benar mirip seperti Sonic asli ya. Dan di sini ada duri-duri kecilnya juga guys. Benar-benar detail game ini ya. Walaupun gamenya belum terlalu sempurna guys ya. Dan bahkan kalian lihat tuh guys, duri-durinya juga. Duri-durinya mengeluarkan cahaya coy. Jadi mengeluarkan efek yang sangat-sangat keren banget. Ayo Panat, kita akan coba lomba lari Pak. Dari sini sampai mentok tembok Panat ya. Dan di ujung sana kayak ada jumpingannya Pak. Bersiap Panat, 1, 2, 3, go. Ayo, ya ampun Panat Gaming lambat kocak. Ulang Panat, ulang. Panat Gaming gak terima tuh. Tadi Panat Gaming kayaknya ngebug gitu guys ya. Saat Panat Gaming pencet shift. Oh, gak boleh shift dulu rupanya Pak. Harus pencet maju lalu shift. 1, 2, 3, go. Panat Gaming masih salah pencet lagi. Tadi kepencet shiftnya dulu guys ya. Dan yang menang Pak Unat. Oke Pak, sekarang kita ganti karakter lagi. Di sini banyak banget karakternya guys ya. Bahkan di sini ada Long Claw guys ya, yang menjaga Sonic dari bayi. Bahkan saat Long Claw ini dikejar-kejar sama musuh bubuyutannya, dia masih menyelamatkan si Sonic guys. Nah, kita akan langsung gunakan. Ini dia Long Claw-nya. Apa Pak Unat? Dia adalah musuh dari Knuckles. Oh no! Kabur. Panda Gaming lupa guys, kita akan terbang. Pak Unat mengejar Pandu Gaming tuh. Katanya sini kau Long Claw. Kalau nggak salah Long Claw juga menjaga berlian-berlian gitu guys ya. Ayo Pak Unat, tangkap Pandu Gaming jika kau bisa. Knuckles-nya sangat kecil. Sini kau Knuckles. Iya, rasakanin gue kau. Kita bertarung Knuckles. Kayaknya nggak bisa deh Pak. Dan kalian lihat karakternya benar-benar mirip banget. Bahkan Knuckles nggak usah marah-marah dong Pak. Pak Unat bilang pada juga nggak tahu kenapa Pak Unat marah banget guys sama Long Claw. Sabar Pak, sabar. Ya ampun, terlalu menghayati gamenya. Dan kalian lihat ini bisa terbang yang keren guys. Look at this, burung hantu ini. Dan di sini Panda Gaming akan memberitahu gimana cara mendapatkannya guys ya. Caranya adalah kalian harus bermain selama 60 menit guys. Dan kalau untuk Baby Sonic-nya 30 menit aja ya. Jadi saat kalian main 60 menit, kalian akan sekalian dapat Baby Sonic-nya guys. Dan untuk Emerald Kekacauan, Panda Gaming akan beritahu tempat bandage-nya nanti ya. Like video kali ini gak 10.000 like lebih dulu guys. Hahaha. Aku adalah raja di dunia Sonic. Panat lagi mencari Pandu Gaming tuh guys. Paunat, Pandu Gaming ada di atas sini. Keren banget guys ya, lihat nih. Pandu Gaming bisa terbang. Oh no, Panat ngejar Pandu Gaming. Panat ingin membunuh Pandu Gaming guys, tapi dia tidak akan bisa menangkap Pandu Gaming. Kita tinggal terbang aja ya kan. Nah, jadi guys, bandage-nya itu ada di belakang sini. Nah, itu dia. Kalian tinggal klik aja yang ini, ada minuman-minuman. Kita akan ambil, bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh guys ya. Dan untuk karakter berikutnya, Panat Gaming akan coba Knuckles juga guys. Ini dia Knuckles-nya. Kalian lihat efeknya, bener-bener mirip banget seperti yang ada di film. Kalian udah nonton belum guys? Kalian komen di bawah ya. Knuckles ini ada di film yang keduanya nih. Panat Gaming udah nonton sih. Dan kalau dilihat-lihat mirip juga guys ya. Mantap. Dan kenapa mereka semua pada kagak gerak? Apa yang terjadi guys? Jangan-jangan ini ulat dari Dr. Eggman guys. Dan Pak Unat gak gerak juga. Ini kesempatan kita untuk membunuh burung ini. Iya, meninggoy kau. Iya. Iya. Boom. Dan di sini ada map yang keduanya guys ya. Jadi kalian bisa teleportasi ke Green Hill. Ada Snow Mountain juga. Nanti kita akan teleportasi ke sana. Nah, ini dia kotanya. Wow, keren banget Pak Unat ya. Dan berikutnya Panat Gaming akan ganti jadi Sonic bayi. Pak Unat jadi itu aja ya Pak. Ya, Panat Gaming langsung teleportasi ke sini guys. Pak Unat di mana Pak Unat ya? Pak Unat. Aku akan nangis nih nanti. Pak Unat,
aku di mana, Pak? Aku takut ditangkap sama manusia. Kita akan pergi ke hutan aja, guys ya. Kita akan bersembunyi dari umat manusia. Nanti Dr. Eggman bisa menangkap kita. Wow, ini keren banget, guys. Benar-benar dibuat semirip mungkin. Dan bahkan kita bisa lihat kota dari atas sini ya. Mantap. Katanya pernah jadi longclaw, guys. Oh, itu dia, Pak Unat. Pak Unat, pengasuhku. Selamatkan aku, Pak Unat. Pandu Gaming takut banget. Dan akhirnya kita bertemu, Pak Unat. Jangan tinggalkan Pandu Gaming lagi. Ayo, Pak Unat. Kita akan coba jalan-jalan di hutan terlebih dahulu, guys ya. Setelah itu kita akan pergi ke kota nih. Wow, ini keren banget sih kalau banyak pemainnya, guys. Di sini banyak pemainnya. Tapi Pandu Gaming nggak tahu mereka ada di mana. Oh, Pak Unat. Oh, Pak Unat katanya akan di atas aja terbang, guys. Sambil memantau Pandu Gaming yang lagi main nih. Soalnya Sonic dan Longclaw ini diburu, guys ya. Sama musuh bebuyutannya dari Longclaw. Nah, kita akan coba menyelam. Wih, asik banget, guys. Yeay. Apa yang terjadi, Pak Unat? Pak Unat. Ya, meninggoy Sonic bocilnya, guys. Dan akhirnya Pandu Gaming jadi dewasa kembali. Pandu Gaming akan coba ganti jadi Knuckles sekarang, guys ya. Wow, keren banget Knuckles-nya, guys. Dan dia benar-benar sangat lucu banget ya. Ayo, Pak Unat. Sekarang kita akan coba jalan. Oh, bisa terbang, Pak Unat. Wow. Ini baru keren, guys ya. Knuckles-nya bisa terbang, coy. Dan di sini juga ada super speed-nya. Nah, bisa lebih cepat nih, guys. Ayo, Pak Unat. Kita terbang. Pak Unat, mana, Pak? Ayo, buruan. Pandu Gaming ada di atas gedung nih. Nah, kita sampai di atas gedung, guys. Keren. Kalau lari biasa seperti ini. Dan semakin lama akan semakin cepat gitu. Kalian lihat ya. Pertama kan dia jalan-jalan. Lari. Dan dia menggunakan ekornya sekarang. Bahkan rambutnya goyang-goyang juga. Tuh, asik banget ya. Sekarang saatnya kita menggunakan super tas. Ini dia. Jadi semakin cepat. Dan kita akan terbang ke gedung yang ada di sebelah sini. Ayo, Pak Unat. Sini, Pak. Pandu Gaming sampai di sini. Dan kita bisa lihat pemandangan dari atas sini. Keren banget, Pak Unat. Ya, iya, Pak Unat jatuh. Hati-hati, Pak. Mentang-mentang bisa terbang, main lompat-lompat aja. Dan berikutnya kita ganti ke karakter yang lainnya, guys ya. Yang terakhir adalah Sonic Super. Wow, keren banget. Ada aura-auranya. Dan dia kalau jalan itu terbang, guys ya. Dan kalau speed seperti ini, benar-benar cepet banget. Ayo, Pak, kejar Pandu Gaming jika bisa. Wing. Keren banget, saking cepatnya. Dan di sini juga ada tamannya, guys. Wow, keren tempatnya. Bisa duduk juga. Kita akan coba duduk dulu. Santuy di sini sambil menunggu Dr. Eggman si Pak Unat. Mana nih Pak Unat? Lama banget, guys. Katanya Pak Unat bingung, guys. Pak Unat. Oh, itu dia Pak Unatnya, guys. Dan ternyata kita bisa terbang juga nih, Super Sonic. Wah, keren. Hai, Pak Unat. Ngapain, Pak? Lagi main air, Pak Unat, ya? Ayo, Pak Unat. Kita akan coba terbang, Pak. Lihat nih, guys. Kita bisa terbang. Yeay. Mantep banget. Dan ini lebih cepat daripada si Tails kalau terbang, guys, ya. Dan sekarang kita akan coba teleportasi ke Snow Mountain. Dan ini dia, guys. Kita udah sampai di daerah bersalju. Dingin banget nih. Tapi kalau dengan lari kita jadi lebih hangat, guys, ya. Oh iya, Pak. Kita akan coba menggunakan Super Sonic aja, ya, Pak. Soalnya terakhir tadi kita menggunakan Super Sonic, ya. Nah, ini dia Super Sonic-nya. Dan sekarang kita akan terbang. Keren terbangnya kayak Dragon Ball, guys, ya. Ayo, Pak Unat, sini. Lama banget, Pak Unat. Kita akan pergi ke atas tebing ini, guys, ya. Ayo, bisa-bisa. Iya, kok jatuh, kocak. Mungkin ada batasan terbangnya, nggak sih? Kita akan coba terus terbang ke atas. Lebih tinggi lagi, Pandu Gaming. Lebih tinggi lagi. Dan no! Jatuh lagi, guys. Dan kita sampai di sini akhirnya. Di sini juga udah ada Pak Unat, ya. Wah, hebat juga nih, Pak Unat. Dan kita bisa lihat tempat ini dari atas sini, guys. Keren banget, Pak Unat. Dan sekarang kita akan ganti ke game berikutnya, yaitu Sonic Ultra. Oke, guys. Kita udah berada di dalam gamenya. Dan di game ini yang keren adalah di sini ada gamebotnya, guys, ya. Gamebot bukan sih namanya, Pandu Gaming lupa, guys. Dan ini bisa dimainkan. Kalian tinggal klik aja, tuh kan. Itu ada Sonic-nya, guys. Oh my mom. Ini keren banget, coy. Meninggo. Ya, ternyata nggak boleh kena. Skornya Pandu Gaming 109. Pandu Gaming berapa, ha? 200. Wow, hebat juga, Pak. Kita main lagi sekali lagi, guys, ya. Kita akan kalahkan skornya, Pak Unat, guys. Ayo sini, kalian maju, kalian monster-monster. Ya ampun, kalah-kalah lagi. Dan sekarang kita lihat morph-morphnya. Kalian lihat banyak banget, kan, guys. Bahkan di sini ada Longclaw-nya, ya. Nah, ini dia, guys. Kita terbang. Dan Pandu Gaming menjadi Dr. Eggman. Kenapa pas banget, Pak? Dan di sini ada Bendes VIP, guys. Dan kalian lihat di situ ada Sonic XC-nya. Sangat menyeramkan, ya.
ya. Dan di sini juga guys ada map-mapnya ya. Ayo bang, kita akan coba pergi ke Green Hill. Dan di sini yang seru adalah mapnya itu map Obi guys ya. Ayo bang, sekarang bang kejar Pandu Gaming ya. Pandu Gaming di depan dulu bang. Nah ayo bang kejar Pandu Gaming pak. Let's go, kita kabur guys dan kita coba terbang ya. Ternyata nggak bisa terbang guys. Kau ini burung hantunya. Gak bisa terbang kocak. Dan di sini ada lompatannya, kita lompat boing. Ayo terus melaju Pandu Gaming sebelum Dr. Eggman mengejar. Ya ampun, Dr. Eggman-nya terlalu lambat. Mungkin karena kegendutan aja guys ya. Dr. Eggman. Oke, di sini ada lompatan yang cukup seru menurut Pandu Gaming. Kalau lompat dari bawah sini langsung bom 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 bom. Ayo Pauna tangkap Pandu Gaming, terlalu lambat larinya. Oke, Pauna akan meninggoy itu kan. Bisa meninggoy juga guys kalau kena jebakannya. Dan di sini ada pesawat guys, apakah kita bisa menggunakan pesawatnya? Oh, ini pesawatnya si Tals. Wah, keren. Kita akan coba jadi Tals. Nah, ini dia Talsnya. Apakah kita bisa terbang guys? Ayo terbang. Ya, nggak bisa terbang juga kayak tadi. Padahal kalau bisa terbang keren guys ya, tapi lompatannya cukup tinggi nih. Dan kita akan masuk ke dalam. Dan ini dia rumahnya dari si Tals. Dan di situ ada robot. Itu siapa, Dr. Eggman? Kau itu Pak Unat. Jadi robot sekarang, keren. Dan di sini juga ada yang XX banyak banget guys ya. Kita akan coba yang Sonic terlebih dahulu. Ini dia Sonic XX-nya. Ini kalau nggak salah Sonic Horror dari FNF guys ya. Dan kita akan teleportasi ke area bahan. Namanya kok bahan, kocak aneh banget. Dan di situ ada Dr. Eggman lagi guys. Dan bisa terbang coy. Wow, keren banget Pak Unat. Mantap. Kabur, kabur, kabur. Kenapa kabur? Aku kan Super Sonic XX. Aku juga jahat sini kau Banat. Banat mana lagi? Kayaknya Banat terbang guys ya. Oke, sekarang kita akan melaju di area ini guys. Berlari. Kenceng banget kocak gaming. Wow, wow, wow. Jangan sampai jatuh Pandu Gaming. Aman, kita berlari lagi. Super XX Sonic. Wih, kenceng banget guys. Dan ini apa ya Pandu Gaming? Penasaran, kita coba aja. Wow, ini apaan guys? Kalau kalian tahu silahkan kalian komen di bawah ya. Dan mana jadi apa tuh? Jadi super lebah kan? Dia karakternya lebah gitu ya. Dan ini bisa mengeluarkan uap-uap gitu. Kayaknya ini alien deh. Dan apakah bisa terbang guys? Kayaknya nggak bisa ya. Dan di sini ada Tals XA. Kita akan mencobanya. Dia lagi tertidur. Dan dia terbangun sekarang. Pawnet menjadi super apa tuh kocak? Super robot Sonic kayaknya ya. Wah, keren pak karakternya. Dan ini nggak bisa terbang juga guys. Pandu Gaming pengen terbang. Ayolah terbang Tals. Dan Tals XA ini bentuknya seperti boneka gitu guys ya. Tapi sayangnya nggak ada darah-darahnya guys. Ayo Panat, kita akan coba teleportasi ke Marmer. Dan sekarang kita akan coba ganti jadi buaya guys. Panat Gaming belum pernah sih lihat yang buaya ini. Apakah kalian pernah memainkan gamenya? Silahkan kalian komen di bawah guys ya. Dan Panat jadi apa? Panat dari tadi dapat yang keren-keren mulu. Ada efek-efeknya guys. Ayo Panat, kita akan lomba lari dari sini sampai di ujung sana ya. 1, 2, 3. Let's go Paunat. Kita melaju. Kita akan lompat di sini. Iya, berhasil. Ayo Pandu Gaming, gak boleh kalah sama Sonic. No, hampir saja Pandu Gaming terjatuh. Oh, ada lavanya guys. Oh my mom. Dan Paunat yang menang, Pandu Gaming kalah. Pandu Gaming marah. Keren di karakter buaya guys. Pandu Gaming suka banget. Ayo pak, kita akan coba pergi ke labirin. Dan kita akan coba ganti ke Sonic-Sonic yang agak keren guys ya. Nah di sini ada Super Sonic. Wow, ini siapa guys? Apakah ini Shadow Sonic guys? Silahkan kalian komen di bawah ya. Ayo pak, kita akan coba melewati labirinnya. Lewat mana nih? Kayaknya sini deh. Masa ini labirin sih kocak? Oke, kita akan coba lompat sini. Bisa turun ke bawah nggak sih? Ternyata nggak berbahaya. Kirain airnya akan membuat kita meninggoy gitu guys. Oh, labirinnya ada di dalam sini. Dan di sini ada komputer-komputer. Kita bisa masuk ke dalam sini. Dan ini dia labirinnya guys. Sangat menyeramkan warnanya. Kocak ini kayak di rawa-rawa gitu coy. Ayo pak, kita teleportasi lagi aja pak. Kita akan pergi ke kota. Dan kita ganti ke Sonic berikutnya, yaitu Tals Sonic Shadow guys. Ini dia. Pernah jadi apa pak? Pernah menjadi Sonic Robotnik guys. Ayo pak, kita akan naik mobil. Bisa naik mobil nggak nih? Ya nggak bisa dikendarain mobilnya pak. Dan kalian tuh turbo dari Paunat keren banget ya. Kita bisa terbang kan? Nggak bisa terbang juga. Menyebalkan banget. Oh, bentar dulu guys. Bisa terbang dong coy. Wow. Mungkin Pandu Gaming yang salah pencet aja nih tadi ya. Lihat nih, bisa terbang. Yeay. Asik banget. Dan kita ganti lagi jadi apa nih? Yang lain udah dipakai Paunat guys. Di sini kayak ada iblis gitu nggak sih? Oh, ini banteng kah guys? Silahkan kalian komen di bawah ya. Kelihatannya kayak banteng gitu nggak sih? Dan kita akan coba berlari. Dia seperti ninja gitu. Kita akan tinju mobil ini. Boom. Kayaknya nggak bisa deh.
Aku suka warna merah dan akan kutabrak yang warna merah. Kutabrak kau warna merah kamu kan. Dan planet menjadi Shadow Sonic, guys. Wow, keren banget, Pak. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Di sini Sonic-nya masih banyak banget. Siapa yang setuju Panda Gaming akan review semuanya? Komentar aja di bawah sebanyak-banyaknya. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.